Okay, halo semua, balik lagi bareng gue Giri. Dan di video kali ini gue bakal tunjukin update yang akan diberikan pada malam hari ini, teman-teman. Okay, langsung aja teman-teman. Jadi di patch 105 ini yang pertama itu. Jadi kan kalau kalian lihat itu banyak yang shout di global chat jual koin. Nah, ini bakal di ban semua pada malam hari ini. Jadi semua yang udah kalian report di player-player yang spamming di chat itu bakal di ban untuk malam ini teman-teman ya. Oke, terus mereka juga menambahkan restriction atau hanya player level 10 ke atas dan umur akunnya itu harus 72 jam agar bisa player-to-player trading dan apa ya, buka semua trading lah ya, ability trading, kirim koin, buka trading post kayak gitu. Jadi harus level 10 ke atas sekarang tentunya dan baru bisa kirim koin. Punya level 10 ke atas serta umurnya harus 72 jam, oke. Harus bermain 72 jam lah istilahnya. Dan sekarang juga koin di quest pertama itu di main story quest itu kayaknya mereka udah sesuaikan, karena gue pernah coba main main story quest di 1-2 jam awal ya, ketika udah dapet faction terus jalani misi faction, kira-kira gue bisa mendapatkan satu eh satu lagi 1000 gold dalam 2 jam lah ya, 2 jam bermain, 1 sampai 2 jam bermain dapat 1000 gold. Nah, ini kayaknya dieksploit player-player lain juga dan mereka menyesuaikan koinnya ya, kayaknya udah dikurangi lah ya biar nggak sampai 1000 gold lah itu, biar nggak langsung dikirim ke karakter lain kayak gitu ya. Nah, di sini juga karakter baru itu mengharuskan menyelesaikan quest introduction to trading post di kota pertama baru bisa menggunakan trading post ya teman-teman. Jadi memang ini mengunci bot-bot pertama ya, bot-bot atau player-player yang mengeksploitasi pengiriman uang di 1-2 jam pertama, pengiriman koin maksud gua. Oke. Nah, di sini juga mereka katanya sudah fix duplikasi item. Ternyata sebelumnya kan duplikasi koin ya isunya, ternyata ada duplikasi item teman-teman. Okay, tapi sekarang di patch ini mereka udah sembuhkan. Okay, berikutnya itu live staff. Ini untuk kalian para pengguna live staff, jadi area efek dari Orb of Restriction itu sudah ditiadakan lagi ya teman-teman. Kalau biasanya kalian tembakan Orb of Protection ke teman-teman kalian dan teman-teman kalian di sebelahnya ada teman-teman kalian juga, itu kena efek karena sekarang udah nggak ada efeknya lagi. Oke. Di sini juga AON-nya nggak bisa ke trigger dari Aegis upgrade, jadi hanya bakal ke trigger saat kena musuh, jadi kena teman-teman udah nggak lagi. Oke. Agak susah gue jelasannya kalau kalian bukan pengguna live staff kayak gue ya. Oke, jadi sekarang kalian reset atribut lebih murah 60% udah dikurangi. Jadi kalau dulunya, kalau gue sekarang kan 400, jadi 200 300-an lah ya, 300-an kepotong jadi tinggal 100 kali ya, 100 koin sekarang digunakan untuk, kalau gua ya di level 53 digunakan untuk reset atau respect atribut. Begitu juga dengan penggunaan reset di weapon mastery dikurangi juga, jadi lumayan ya sekarang ya, agak murah dibandingin dengan yang dulu agak mahal memang. Terus ini gua nggak tahu ini ya, G-cell ini coin cost of G-cell apa nih, aduh nggak ngerti gua cok. Oke, lanjut aja ya yang umum-umum aja ya. Identical weapon ini iya, nggak bisa equip
senjata yang sama lagi teman-teman ya. Player cannot longer equip the same tipe ya. Memang harusnya memang nggak bisa sih. Tapi kayaknya ada yang menggunakan bug ini lagi teman-teman. Oke, juga di sini ini kayaknya yang bug hatchet kemarin ya. Kalau nggak salah ya. Udah diperbaiki lagi, difix lagi. Begitu juga dengan Ice Storm dan Gravity, to not hit konsistensi. Ini udah diperbaiki juga, mantap dah. Pengguna Great Axe dan Ice Storm kan, Ice Storm lagi. Pengguna Ice Gauntlet ya. Biasa biasanya hitnya memang nggak muncul kadang-kadang. Nah, di sini fixed juga efek dari Resilent. Ternyata kalau kita dulu pakai, gue nggak pernah pakai Resilent sih. Tapi kalau pakai Resilent dulu kayaknya mengurangi semua damage. Nah, sekarang hanya memang mengurangi efek dari critical. Karena sesuai dengan perks-nya itu mengurangi efek dari critical, bukan mengurangi efek dari semua damage. Oke, jadi udah ya anggaplah di nerf, tapi disesuaikan ke perks yang tepatnya. Kayak gitu ya. Nah, ini juga diperbaiki teman-teman. Jadi kalau ada yang PvP ya, terus gue lewat kan gue healer tuh. Gue heal salah satunya tuh, mereka marah besar tentunya. Gue iseng aja heal salah satu yang PvP. Mereka marah besar, eh bukan PvP sih, duel. Tapi itu kan masuk di ranah PvP juga ya. Jadi sekarang semua orang yang lagi PvP itu nggak bisa di heal orang yang nggak on PvP kayak gitu. Kayaknya gitu sih. Kecuali duel mungkin, nggak tahu. Oke, sekarang apa lagi ya? Ini perbaikan yang kalian yang sering main di Outpost Rush. Oke, kayaknya mendapatkan multiple token ya. Oke, ini diperbaiki juga. Infonya ini mengenai Outpost Rush, gua nggak main Outpost Rush sih, jadi nggak terlalu efek di gua sih. Nah, yang ini juga untuk umum ya. Jadi kayaknya sekarang repair kit should no longer require coin to use. Jadi sebelum-sebelumnya kita memperbaiki equipment kita pakai coin kan, sekarang hanya pakai repair kits aja teman-teman. Apa sih? Ya yang itu yang repair kitsnya, nggak pakai uang lagi kayaknya ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Kalau memperbaiki barang dulu. Oke, fixkan. Update. Nah, ini kayaknya. Ini kayak yang gua bilang kemarin di video lifetime life. Di video build life stuff dan ice gauntlet gua. Jadi ketika trigger ice storm terus gua ganti senjata gua ke lifetime life stuff. Aduh. Ice Storm-nya bakal langsung hilang. Kayaknya ini yang sudah diperbaiki teman-teman ya. Ya, semoga ya. Kayak gitu ya. Jadi kan waktu gua trigger Ice Storm nih, gua pindah ke senjata life staff. Ice Storm-nya langsung hilang. Nah, sekarang kayaknya udah diperbaiki. Ini juga. Nah, jadi Ice Gauntlet sekarang udah diperbaiki kayaknya ya. Bagus lah ya. Apalagi fixed issue, oh unresponsive trading post, mantap lah ya. Terus improve performance in fixed issue player. Nah, ini yang sering yang title jadi unutilized gitu. Gua pikir karena lag, tapi ternyata memang ngebug ternyata. Jadi buat kalian juga yang pernah ngalami ini sudah diperbaiki di update sekarang. Okay. Nah, fixed preventing bla bla bla, ini kayaknya buat kalian yang hunting apa ya, drop gear score kayak gitu bla 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 ya, yeah. Kurang lebihnya kayak gitu untuk update kita pada malam hari ini teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian. Okay, that's it for video. Thank you so much for watching. I see you on the next video. See you.